Wis, halo nih, nominasan welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian CK YouTube channel. Kembali lagi di Dragon Ball Z Todokan Battle. Ya, kali ini kita akan showcase untuk Trunks Vegeta atau Vegeta Trunks. Ya, jadi kita akan showcase melawan Gohan stage terakhir untuk Collection of Epic Battle, yang mana di versi global belum saya apa-apain ya. Kita akan showcase langsung. Yes, jadi itu adalah entrance animation. Akhirnya saya punya karakter ini atau Vegeta. Ini punya fitur yang luar biasa, yaitu Bond of Parent and Child, ya, kategori baru yang diperkenalkan ketika karakter ini rilis. Very, very strong ya, dan juga future saga karakter. Very, very strong. Karakter ini bisa stacking juga untuk attack dan defense. That's amazing ya. Untuk yang 12 ki cuma satu giliran, namun untuk yang 18 ki sudah selamanya, infinitely. Karakter ini adalah karakter yang tidak bisa mati di slot 1, jadi silahkan kalian pakai dan guard selama 3 giliran. It's amazing, bros. Ya, kalian awal-awal bisa plus main bisa 5 giliran ya guardnya. Kalian bisa mengatur formasi selama 5 giliran, lalu kalian bisa taruh di slot 1 terus menerus, dan itu tidak akan KO. Very, very strong. Dan jika kalian punya ini, kalian bisa otomatis kalahin semua event yang sulit di game ya. Itu. Oke, kita akan stacking langsung. Wow, kita dapat token attack ya. Very good. Kita simpan key-nya. Oh, next turn. Satu karakter ya yang saya suka ya. Cara BGM juga saya suka. Ada Miru Tekiwo Uchu Saiko. Dosan. Isu. Berikut. Jadi tim ini adalah tim Bond of Parent and Child. Jadi saya menggunakan karakter-karakter yang punya kategori tersebut. Luar biasa strong ya. Bisa bawa karakter ini di tim superhero juga. Untuk damage karakter ini kurang GG ya btw. Tapi secara defense very very strong, very very tidak bisa dihancurkan. Dan literally dengan karakter itu kalian langsung auto win sih dengan banyak event, bahkan Red Zone, Cell Max, Anniversary Battle untuk 8th Anniversary besok, terus kiranya auto win ya pak. Apalagi untuk karakter-karakter yang akan mendatang rilis itu punya Bond of Parent and Child. BGM-nya ada yang berbeda ya dari ini ya. Rasanya kok beda ya. Ding ding ding. Gak tahu sih. Tapi pendengaran saya kayaknya beda deh. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Dan bandingkan dengan saat saya menyelesaikan ini dengan akun JP, mungkin manakah yang lebih cepat. Untuk secara timnya sendiri, bukan tim ya, secara stage-nya sendiri, Collection of Epic Battle ini butuh waktu banyak jika saya record dari titik nol ya. Jadi saya record dari titik terakhir aja, kiranya showcase itu ya. Itu ya showcase ya, intinya memperlihatkan kemampuan karakter ini.
Okay. Oh iya, btw saya nggak punya buku Vegigot ya. Sayang sekali. Oh, semoga ini tidak terlalu sakit. Masa kalah gara-gara kita kena hit. Sorry, lumayan. Cukup oke. Yo kata. Nah, di sini saya menggunakan Namekoku untuk stalker juga. Ini karakter cukup bagus ya, dulu. Tapi sekarang agak berat ya. Oke, di sini saya juga membawa Gohan. Ini karakter bisa stacking juga kalau nggak salah. Yap, attack defense. Di monggo kalian bisa stacking. Greatly ya, 30% nih. Greatly 50% ya. Silahkan. Damage saya tidak bisa stacking. Kesok. Dan karakter ini guard juga untuk Gohan. Jadi untuk slot 1 ataupun floater cukup bagus ya. Dan bisa dibilang ini kesempatan saya untuk gunakan itu Gohan karena belum pernah saya pakai emang. Ya, kalian bisa lihat damage-nya pun tidak terlalu besar. Oke. Kita bisa Henshin ke Gogeta mungkin. Yes, bisa mau taus Kumonoda. Nah, kita coba serang. Untuk aktif skill kita aktifkan nanti ya. Kita akan coba untuk showcase aktif skill dari Vegeta Turang juga. Vegeta とかカルとかが対して、ベジットでどこかな？これにクジッタ、不かんベジットや。OK。masih panjang sih match kita。kita kan Henshin juga untuk Gogeta mungkin。Nice. Kita bisa kita bisa menahan damage semoga ya. Saya tidak bawa item sama sekali. Kalaupun mati ya itu sudah titis ya. Ini salahnya Gogeta ya. Oke. Kemampuan Gogeta ini kalian bisa melihat serangan musuh. Dan itu kalian bisa lihat 5 giliran. Semoga it's okay. Dan kita juga kalah tipe jika kita taruh nama Namekoku ataupun Vegeta di situ, Vegeta Trunks di situ, dan mungkin KO sangat tinggi ya. Walaupun masih guard, tapi saya nggak yakin.
Semoga survive ya. HP juga banyak kok sebenarnya. Si 600k itu harusnya oke lah. Kita juga dapat attack dan defense juga dari Bujita kan. Oke. Oke, semoga tidak sakit. 3 digit. Sakit juga ternyata coy. What the freak dude. Next turn kita bisa ngaktifin efek dari Vegeta terang sih. Belum ternyata. Jalan. Syaratnya apa sih untuk Vegeta terang aktif skill? Ini dia ya. Dapat diaktifkan ketika semua karakter yang menyerang adalah future saga karakter. Damn it, saya nggak bisa aktif karena karakter untuk future saga tidak ada des. Kesodare. Mungkin next video ya. Saya juga lupa baca kemampuan itu. Saya kira Bone of Master, Bone of Parent saya. Bone of Parent and Child. Jalan. My bad. Untuk kemampuannya adalah memberikan critical dan support ya. Damn it. Serta damage yang cukup besar. Jadi jika saya ingin lihat jurus itu ya, kita nggak bisa aktifin ya. Nah, future saga sendiri untuk tim ini saya cuma bawa Vegeta terang doang. Satu doang itu. Untuk karakter kita sendiri future saga ada nggak ya? Nggak ada des. Vegito sih harusnya. Vegito dari future ya. Tapi kita itu belum isi A, nanti malah jadi beban. Ya next lah ya. Akan bikin tim sambil showcase karakter Majin Vegeta kita ya. Bagaimana Majin Vegeta itu adalah partner terbaik untuk karakter ini. Majin Vegeta itu kan fresh. Ya kita nggak punya karakter yang cukup untuk itu. Yang sekali tim kita ya. Mak itis buat itis gitu. Apa yang terjadi ya terjadilah ya. Saya juga lupa kok. Minimal entrance animation kita nonton ya. Dan secara tim saya untuk future saga tidak terlalu banyak karakter yang bisa dipakai. Oke, okay, nice damage. Kita ambil stacking damage kita. Iya ya, future saga ya. Waduh, kita nggak punya future saga yang sekiranya bisa untuk event-event agak sulit nih. Nanti lah, gampang lah. Cariin dulu. Oke, itu aja ya. Kalian bisa lihat kemampuannya untuk Vegeta dan Trunks. Karena plus point untuk aktif skill saya nggak bisa aktifin ya. Tapi secara kemampuan untuk menahan damage dan lain sebagainya sekiranya oke lah. Jadi itu. Sekiranya thank you for watching. See you to the next one.